Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di perjalanan naik kapal Bukit Raya dari Jakarta menuju Pontianak. Nah, pada episode sebelumnya, kapal kami bersinggah di Pelabuhan Blinyu, Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan persinggahan berikutnya adalah Pelabuhan Kijang yang terletak di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri atau Kepulauan Riau. Dari Blinyu ke Kijang memakan waktu kurang lebih 14 jam dan kemungkinan sekitar nanti malam kapal kami akan bersandar di Pelabuhan Sri Baintan Kijang. Mantap. Setelah selesai sholat Jumat berjamaah, dilanjut dengan sholat asar berjamaah di jamak 2 rakaat, saya pun kembali menuju ruangan kelas ekonomi untuk istirahat tidur siang. Dan gak lama sebelum tidur, saya pun mendengar sebuah pemberitahuan atau pengumuman dari kru kapal yang membuat saya cukup terkejut. Kenapa? Karena saya baru tahu kalau ternyata di kapal ini ada sesuatu yang membuat saya terkejut gitu. Jadi gak disangka-sangka, karena saya baru pertama kali juga kan naik kapal ini. Jadi ya agak terkejut aja gitu dengar pengumumannya. Kira-kira apakah isi pengumuman tersebut? Yuk kita dengarkan saja. Gue baru tahu kalau ternyata di kapal ini ada rental PS3. Gila, main gue kurang jauh ternyata coy. Asli, benar-benar terkejut sih dengernya. Nah ini belum tahu ya per jamnya berapa, nanti kita tanya aja, oke? Okay? Dan jujur aja nih, pertama kali saya main PS3. Karena semenjak zaman rental PS2 itu sepi, saya udah nggak main PS lagi. Setelah saya tanya, ternyata harga per jamnya yaitu Rp15.000. Dalam satu rental ini terdapat 4 PS, lalu ruangannya dilengkapi dengan AC juga. Jadi gak usah khawatir kegerahan. Nah, bagi kalian yang mau pesan kopi juga bisa di sini. 1 PS terdapat beberapa pilihan game, kurang lebih ada 20 game, 20-an lah. Untuk jam buka rentalnya dimulai dari pagi hari sekitar jam 10-an sampai malam hari. Jadi kalau rame nih katanya sampai sekitar jam 12-an, tergantung apa ya? Tergantung yang main juga sih. Kalau yang main rame sampai jam 12 malam, bukanya sampai jam 12 malam. Tapi kalau seumpama jam 8 sudah sepi, ya tutupnya jam 8 gitu. Jadi selain hiburan PS3 juga odong-odong, di kapal Bukit Raya ini juga ada hiburan teater. Tapi infonya semenjak COVID ini, hiburan teater ditiadakan. Jadi kemarin saya sempat jalan-jalan dan gak sengaja masuk ke ruangan teater ini. Keren sih ruangannya. Letaknya berada di deck 5 kalau gak salah sih ya. Deck 5 atau deck 6, pokoknya deket Pelni Mart, deket ruang informasi di bagian depan. Nah, di situ udah masuk ke dalam, ada sebuah gang gitu. Dan ternyata saya masuk ke sini. Gak sengaja ini, enggak tahu. Siapa itu mana, Pak? Ya,
satu lagi. Dari bawah. Di kamar. Tadi udah main PS, 1 jamnya itu 15.000. Jadi kalau berdua 1 jamnya 20.000. Dan itu 1 jam itu bebas gamenya mau apa aja. Gak terlalu banyak sih pilihannya, cuma berapa game aja, 20-an. Ini suasana di Deknam. Orang-orang pada nongkrong sini. Enak sih, adem. Mantap. Baru tahu saya kalau ada PS nyata. Gokil sih. Dan itu bukanya dari pagi sampai malam, buka tiap hari. Mantap. Udah, yuk kita balik ke kamar. Baru saja ada pemeriksaan tiket oleh petugas kapal. Jadi setiap lepas dari pelabuhan bakal ada pemeriksaan tiket. Nah, bagi kalian yang mau nyeduh pop mie, kopi, dan nenen, monggo, karena di kapal ini disediakan air panas gratis. Mantap. Tes panas lah. Makan, sorry. Nah, teman-teman, mari kita makan sore. Di sini ada lauk ikan tongkol. Ya, ikan tongkol. Jadi kalau setiap sore itu kita dapat jatah ikan tongkol. Hal ini agak zonk juga sih, karena ikan tongkolnya tuh pahit. Benar-benar pahit. Kayaknya emang saya nggak suka ikan tongkol deh. Pokoknya lauk menu makan siang the best. Ini ada ikan tongkol, kita zoom saja. Terus ini sopnya kali ini enak, ada sosis-sosisnya gitu. Dan yang saya suka ini ada jus apel. Ah, mantap. Enak gitu. Kita yuk makan aja yuk. Nih, gua tangan gua ngapain sih? Nah, ini kasurnya ditambahin lagi tuh. Di Kijang banyak yang naik. Di rapat-rapat gitu. Ini kurang lebih 1 jam lagi kapal kita akan bersandar di Pelabuhan Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Ini cuacanya hujan. Itu di sana Pulau Riau juga itu. Jadi ini kita kayak masuk ke apa ya? Kayak masuk ke selat gitu.
kita sudah siapkan sandar di Pelabuhan Kijang di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Habis ini berarti Letung. Iya, Letung baru Tarempa. Jumat 10 Desember 2021 nih kapal kita sudah bersandar di pelabuhan. Belum sandar sih, dikit lagi di Pelabuhan Kijang. Jadi kalau kapal besar gini apa ya? Dia di Pelabuhan Kijang. Kalau kapal feri itu di Tanjung Pinang, dan ini menurut info penumpangnya ramai nih yang naik dari Tanjung Pinang. Makanya tadi kan ada kasur tambahan ya, ditambah-tambahin kasurnya. Ramai ini karena yang pertama menjelang akhir tahun, terus kapal-kapal kecil yang ke arah Tarempa gitu-gitu katanya nggak berangkat kapal feri karena ombaknya besar. Jadi cuma ini tok yang jalan ini ya, jadi ramai, bakal ramai. Dan ini saya mau turun dulu kayaknya, mau buat thumbnail, semoga bisa lah nanti turun. Nah itu tuh banyak yang nongol gitu.